Minta 5. Ayaka please, Ayaka, Ayaka, Ayaka. Oke guys, welcome back again with me di Fauzan. Ya, di video kali ini kita main Genshin Impact lagi setelah aku udah lama nggak ini ya, nggak update konten Genshin Impact-nya. Kali ini aku bakalan share konten Genshin Impact ya guys, karena event yang udah lama aku tunggu itu udah keluar, yaitu karakter baru Kamisato Ayaka guys. Nah, ini udah lama banget aku tungguin ya karakternya, cuman gara-gara ini aku ngumpulin primo game banyak dulu, gak gacha-gacha. Nah, demi dia guys ya, supaya bisa dapat karakter ini, soalnya ini karakter keren banget ya gitu, OP banget. Tapi kita bakal coba gacha. Sebelum gacha kita cobain dulu ya gitu. Kamisato Ayaka, dia adalah elemen air dan pengguna pedang ya guys ya. Jadi pedang kecil, bukan pedang besar ya. Kalau pedang besar itu kayak si Bilak atau Eula ya, Chongyun ya, Noel, itu juga pedang besar ya. Oke, kita tunggu guys. Ini mohon maaf ya karena laptopku sedikit lelet ya. Maklum, laptop jadul. Oke, kita langsung coba. Waduh, sumpah ini keren banget sih dia. Oke. Gila. Buset. Wah, keren banget kayak samurai gitu ya. Terus dia skill ininya bisa tuh guys, bisa nyelam ke dalam ini. Tuh. My apologies. Nih, buset dah. Keren banget. Let's dance. Kita coba ultinya ya. Kita coba ultinya. Kamisato Art. Sumetsu. Buset. Mantap ya guys ya. Jadi kayak dia ngasih apa sih namanya itu? Gelombang tornado gitu ya. Ini skill E-nya. Ya kalau mau lari tuh sih bisa masuk ke dalam ya. Tapi dia ngurangin stamina. Dan ini ultinya guys. Tuh, yang di sekitar tornado itu bakal kena ini ya guys. Aduh, bakal kena. Wow, Dimek. Tuh, kita bisa jalan-jalan guys. Tapi itu nguras tenaga guys. Ini ultinya ya. Kamisato Art. Mento. Udah mati ya. Waduh. Wah. Wow, kayak Zoro dong. Wah. Keren guys, keren. Oke, udah kelar ya. Langsung kita gacha. Tapi pedangnya itu aku belum dapat juga pedangnya tuh. Ini by the way ini hari terakhir Ayaka guys. Jadi kalau kita nggak gacha hari ini, besok kita nggak dapat. udah ya. Tinggal satu hari lagi ya. Mudah-mudahan aja aku hoki ya guys. Kalau nggak hoki ya apa boleh buat ya. Tunggu dia muncul lagi ya rerunnya ya. Jadi dia bakal ada rerun juga. Oke. Kita tadi udah tes, langsung kita gacha. Ini di kediamannya Ayaka, langsung kita gacha di sini. Biasanya kita gachanya di patung Barbatos. Terus sekarang di kediaman Ayaka. Oke. Checking. Tidak wangi lagi. Nah, ini sudah ada 3000 primo game guys. Kita langsung gacha. Bismillahirrahmanirrahim. 10 kali ya. Tambahan 7 internet. Oke. Dua. Nah, gak dapat bintang 5 gitu. Bintang 4 ini ya. Ayo dong. Apa ini? Chongyun. Nice! Yes! Nice, Chongyun, aku full konstelasi. Mantep jiwa, Chongyun. Full konstelasi akhirnya ya. Please. Bintang 5, please. Aduh, bintang 4 dong. Aduh. Ningguang lah. Apa itu ningguang? Ya, kakek, dapet. Aduh, sial kita guys. Mau tidak mau. Nggak salah lagi, nggak jelek bintang 3 buat apa ya?
kita lagi, kita gas lagi guys. Gas lagi. Oke. Kita gas lagi. Please dong. Aduh. Sial banget ya, enggak oke. Aduh. Yes. Aduh. Kali lagi. Wah, mantap nih. Sabar. Senjatanya mantap nih, tapi kita gak dapat ayaka. Udah habis, guys. Gila, gila habis sudah. Oke. Dua kali lagi guys, bismillahirrahmanirrahim. Please. Ah. Kali lagi guys. Ah, sial guys. Oke, okay, udah habis dah. Gagal kita ya. Kita dapat sacrificial sword lumayan. Sama congin ya, ntar guys. Nah, kita akan dulu. Oke, jadi udah habis ya. Nggak dapat ya. Tinggal waktunya 23 jam. 23 jam berarti jam 5 sore. Ah, besok ya. Masih bisa sih nih. Bisa berapa kali ya? Satu kali ya. Oke, jadi kita cuma dapat Jongyun ya, Jongyun. Konstelasi 6. Wow. Keras banget udah nih pasti. Gila, Jongyun set 6 ya, guys ya. Oke, guys, kita lanjut Genshin Impact-nya ya. Kemarin aku udah gacha tapi belum dapat Ayaka. Nah, tadi aku udah ngumpulin Primo Game lagi guys, jadi Primo Game aku udah 1600 dan ini detik-detik terakhir banner Ayakanya hilang guys ya. Nih, kita langsung gacha. Tinggal 8 menit, gila ya, tinggal 8 menit ini banner Ayaka hilang ya guys. Jadi aku udah lama banget nih nungguin banner ini, tapi aduh, kita belum dapat ya. Tadi kemarin udah aku gacha sampai 20 kali itu belum dapat Ayaka. Nah, sekarang kita coba 10 lagi guys. Oke, kita coba sisa waktu terakhir ya guys, detik-detik terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gacha yang pertama. Oke, masih zong guys. Oke, gacha yang kedua guys. Ini PT-nya udah 70 ya guys. Ini 72 PT-nya. Ya. 3 73. Masih sial lagi. Apakah kita nggak bakal dapat Ayaka kayaknya. 74. Tujuh lima. Buset, beneran dah nggak dikasih. 76. Minta 5. Ayaka please, Ayaka, Ayaka, Ayaka. Astaga. Tidak. Ah, kok dapat Mona? Astaga, sial banget. Ah, Ayaka no. Aduh, kita gak dapat Ayaka, guys. Aduh, aduh. Aduh, kenapa dapat Mona? Aduh. Ah. Aduh. Aduh, ninggu. Ah. Sial banget aku. Ya ampun. Ah. Ya. Aduh, gak dapet dong. Padahal ini aku udah pengen banget dari dulu. Aduh, dari dulu aku udah nungguin dia ini buat rilis. Tapi pas udah rilis malah sial ya guys. Inilah namanya gacha ini. Ya Allah. Udah habis guys, mau game.
Ah, sudah capek-capek ngumpulin Primogen, dapatnya cuma si Mona lagi, ya Allah. Ya, coba gacha di sini aja. Ya ampun, sekali lagi masih ada nih. Ada ini, kita habis ini boleh. Kenapa dapat Mona? Ya udahlah. Oke. Ah, kesialan masih kayaknya menghantuiku gitu ya. Mana di kita Mona ya? Malum guys, karakter player gratisan gitu. Tapi aku belum dapat Mona sih. Kita naikin lagi deh. Ya, padahal aku udah ngumpulin buat Ayaka ya. Kambing. Malah dapatnya Mona. Sial. Naikin levelnya 40. Kita apa aja Mona ini sebenarnya bagus juga sih buat apa ya, buat nambah damage guys. Support dia sih. Nah, naikin lagi. Level 49, 50, oke. Masih bisa dinaikin material yang nggak ada, nanti kita cari. Oke. Dapat hadiah. Belum dapat. Tadi dapat Ningguang juga ya. Ningguangku udah level 70 loh. Oh, persuasi 3 guys. Oke. Ah, sial ya. Oke, guys ya. Gitu aja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kalau banner Ayakanya muncul lagi, kita gacha lagi guys ya. Pokoknya, aduh, kapan lagi ya munculnya, nggak tahu dia. Yang jelas itu udah pasti lama banget itu ya. Nggak tahu kapan muncul lagi tuh. Oke, see you again on the next video. Bye-bye.